Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Nurul Jannah rahimahumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Senin di awal bulan untuk melaksanakan salah satu kajian rutin kita, yaitu hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dari itu, monggo barangkali ada yang belum berniat i'tikaf, kita hanya i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf di hadap masjid kita yang ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fiti wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah, sehingga kita selalu berada di jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keluarga kita, putra putri kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, thayyibah. Kita dianugerahi rizq waasi'an halal thayyiban mubarakan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawailah wa ala ma nawah wa salafus salih. Thumma ila qawlati nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila qawlati ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-amilin wal musannifin wa a'immati al-mujtahidin wa qurra'i al-mufassirin wa nafsu khususi al-imam Ibnu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ila masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fit tarin amin al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi'. Kita membahas hadis yang ke-7 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Temanya adalah an-nasihatu 'imaduddin. Nasihat adalah tiang agama. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sabdanya adalah ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, ini para sahabat ini. Sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah, agama itu nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, atau liman ini bisa bagi siapa atau terhadap siapa. Lillah, bagi Allah, terhadap Allah. Likitabihi, terhadap kitab suci, terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Wali rasulihi, dan terhadap Rasulullah, yaitu utusan yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin,
ini dan juga bagi para pemimpin-pemimpin umat Islam. Jadi para imam-imam umat Islam. Wa ammatihim dan juga orang umumnya umat Islam secara umum. Am. Ini matan hadisnya begitu. Ini sedang wawancara Rasulullah setelah ditanya sahabat, liman ya Rasulullah? Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa a'ammatihi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam kitab Sahih Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita kaji, kita fahami sabda Rasulullah ini, ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa a'ammatihi. Yang pertama, ini kalau saya baca syarah atau penjelasnya dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarhil arba'in an-nawawiyah. Ini di sini pertama dijelaskan min tarjamati sayyidina Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Siapa sih perawi hadis ini? Abi Ruqayyah yang namanya Tamim bin Aus ad-Dari ini siapa? Di sini dijelaskan an Abi Ruqayyata bi dhommir ra'i wa tasydid ya, dan tasydid ya-nya ini kemudian rupanya Tamim bin Aus, namanya Tamim bin Aus ad-Dari. Kenapa kok beliau ini mendapatkan kunyah? Jadi kalau dalam tradisi Arab itu biasanya orang itu dipanggil dengan nama anaknya, biasanya anak yang barep atau mungkin anak satu-satunya. Makanya mendapatkan kunyah Abi Ruqayyah, Abu Ruqayyah. Karena Ruqayyah itu nama anaknya. Di sini penjelasannya li annahu lam yulad lahu ghairuha. Jadi anaknya satu-satunya hanya namanya Ruqayyah. Jadi tidak punya anak yang lain. Jadi punya anak satu perempuan namanya Ruqayyah. Dia dijuluki Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus ini aslama, masuk Islam radhiyallahu anhu. Jadi Tamim bin Aus radhiyallahu anhu ini masuk Islam pada tahun berapa? Sanata tis'in minal hijrah, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Berarti sudah periode Madinah. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana sahib wa kana sahibadain wa qiyamin wa qira'atin. Beliau ini mengikuti ghazawat, yaitu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sosok yang sahibadain wa qiyamin wa qira'atin. Artinya memiliki apa, religiusitasnya itu tinggi. Jadi sahibat dinin itu betul-betul bagus agamanya. Waqiyamin, sholatnya bagus, terutama juga qiyam al-lail, sholat malamnya juga bagus. Waqiraatin, termasuk bacaan Al-Qur'annya bagus dan hafalannya juga bagus. Waqana ini yakhtimul Qur'ana fi raq'atin. Tamim bin Aus ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah itu yang sering mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sholat witir itu setiap malam itu hanya satu rakaat, tapi satu rakaat khatam. Ini termasuk sahabat Tamim bin Aus. Jadi kita apa namanya, jangan berpikir tidak mungkin, semua itu mungkin kalau Allah sudah memberikan fadlnya. Kalau di masa sekarang, saya itu punya teman kakak tingkat saya di pondok dulu. Sekarang beliau dinas di Lajnah Mentasihkan Mushaf. Itu yang mentasih mushaf. Itu kemarin datang, kita undang ke kampus, ke UIN sini. Beliau cerita, beliau sekarang itu kalau ngaji itu satu minggu itu khatam 3 kali, berarti tidak sampai 3 hari.
itu ngajinya rutinan. Nah, kalau imam-imam dulu itu luar biasa. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam. Kalau Ramadan khatam dua kali dalam sehari, bukan dalam satu bulan ya. Waktu siang puasa satu kali, malamnya satu kali. Itu sudah barokah zaman, itu di luar nalar kita. Kok iso ya? Kita ini bertanya kok iso karena kita belum sampai pada level itu. Ya. Nah, ini sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari itu termasuk sahabat yang sering menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ini disebutkan oleh diceritakan oleh Imam Nawawi. Ini kan Al-Arba'in An-Nawawi, ini kan juga kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kitab punya karya lain namanya At-Tibyat fi Adabi Hamalatil Qur'an. Itu di situ beliau menjelaskan beberapa sahabat yang bisa menghatamkan dalam satu rakaat. Warubbama kana yuraddidul ayata al-wahidata al-laila kullahu ila shabah. Tapi kadang-kadang sahabat Tamim bin Aus ini juga mengulang hanya satu ayat itu menghabiskan seluruh malam sampai pagi diulang-ulang. Kenapa? Karena ditadabburi. Jadi ada tadabbur ayat. Ini dalam footnote ini diceritakan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab yang judulnya Asadul Ghoh. Ya, ayat yang pernah dibaca hanya satu kali setiap apa ketika malam, tapi diulang-ulang itu ayat dalam surah Al-Jathiyah. Am hasiballadzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Itu sambil direnungkan kita tadabbur. Jadi luar biasa sahabat-sahabat. Jadi khataman dalam satu rakaat, baca ayat diulang-ulang malam sampai pagi itu untuk bertadabbur terhadap ayat Al-Qur'an. Nah, ini ada kisah. Innahu lamma qadimal madinata sahiba ma'ahu qanadi wa hibalan wa zaita. Jadi ketika beliau datang ke Madinah masuk Islam, ini beliau ini punya lampu. Kalau lampu zaman dulu itu kan kayak kita sebelum ada listrik, ada lampu apa oblek itu ya, pakai minyak. Lalu ada tali, ada minyaknya. Wa'alla qatil qarqanadil bisawaril masjid. Kemudian lentera atau lampu-lampu oblek-oblek itu digantung di dinding-dinding Masjid Nabawi ketika itu. Kemudian dinyalakan lampunya. Lampu dari api dari apa? Minyak tadi. Kemudian Rasulullah dawuh faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, nawwarta masjidana nawwarallahu alaika fid dunya wal akhir. Engkau telah menyinari masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah menyinari engkau di dunia dan di akhir. Ini doanya Rasulullah kepada sahabat Tamim bin Aus. Ya. Jadi ini kalau kita kontekstualisasikan pada masa sekarang. Nah, ini banyak sekali bentuknya. Memakmurkan masjid, menerangi masjid. Ya. Maka mudah-mudahan doa Rasulullah juga menyertai kita. Panjenengan memakmurkan masjid, menerangi masjid, ini kan listriknya dan lain-lain kan juga muternya dari infak sedekah para jamaah. Maka mudah-mudahan kehidupan kita, keluarga kita, rezeki kita ini senantiasa disinari oleh Allah Subhanahu wa taala melimpahan keberkahan. Ini dikisahkan di sini dalam konteks minterjamati Sayyidina Tamim bin Aus. Jadi terkait biografi singkat siapa sih Tamim bin Aus. Bismillahirrahmanirrahim, kita sekarang masuk ke matan hadisnya. Matan hadis itu teks hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Di dalam penjelasannya, ad-din ay dinul Islam. Jadi ad-din itu ya tidak lain adalah dinul Islam, agama Islam. Iku an-nasiha.
yaitu nasihat. Nasihat itu apa? Wahiyya kalimatun jami'ah. Nasihat itu satu kata yang lengkap, komprehensif, mencakup banyak hal. Itu nasihat. Kita ini kan selama ini taunya nasihat itu kalau ada orang nuturi. Nuturi itu menasihati. Padahal makna nasihat itu aslinya yaitu berharap kebaikan bagi orang yang al-mansub, yang dinasihati, bagi pihak yang dinasihati. Jadi dalam kita nyampaikan sesuatu ke teman kita, maka kalau kita niatnya betul-betul murni agar ini menjadi baik, orang lain menjadi baik, itu namanya nasihat. Tapi kalau seakan-akan menasehati, tapi maunya sebenarnya tujuannya menjatuhkan, itu bukan nasihat. Itu sudah beda. Maka nanti ada kisah Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain di selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Makanya di sini maknanya, makna hiyazatul hafdi lil mansub. Hiyaza itu maknanya bisa kepemilikan. Hafd itu bagian. Berarti ada kepemilikan yang menjadi hak bagian lil mansub, bagi pihak yang diberi nasihat. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kebenaran, ini sesungguhnya termasuk dalam konteks wa'amatihim, orang umum, orang Islam secara umum. Kita ini ingin menjadi baik, kita ingin menjadi baik, lalu ingin mereka-mereka semuanya menjadi baik. Dalam konteks ini, itulah nasihat. Tinggal nanti yang lillahi itu seperti apa, likitabi itu seperti apa nasihat likitabi. Ya. Lalu kemudian man an-nasihu lillah. Siapa orang yang disebut nasih lillah? Jadi nasihat lillah itu jangan diartikan lalu bilang ceramah lillah, bukan. Lillah dalam konteks ini kepada Allah, bukan. Tapi an-nasihu lillah, di sini diriwayatkan waruya annal hawariyina qalu li Isa sallallahu wa sallamuhu alaihi man an-nasihu lillah. Jawab Nabi Isa ketika ditanya oleh hawariyun, para pengikut setianya beliau, itu Nabi Isa menjawab begini, allazi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalqi. Orang yang nasihat lillah, an-nasih lillah. Kan tadi Rasulullah dawuh ad-dinun nasihah. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Pertama kan lillah. Lillah ini maksudnya apa? Ini pernah, ini diriwayatkan, pernah pengikutnya Nabi Isa alaihi salam tanya ke beliau, ya apa caranya an-nasihu lillah, menjadi orang yang nasihat lillah kepada Allah, terhadap Allah itu ya apa? Ternyata jawabannya, yaitu orang yang mendahulukan haknya Allah dengan mengakhirkan atau mengalahkan haknya makhluk. Ini contohnya banyak. Wa in 'urida 'alaihi amrani, kalau orang tersebut dihadapkan pada dua hal, ahaduhuma lillah wal akharu lid-dunya, hal yang pertama salah satunya adalah haknya Allah, yang kedua sementara terkait dengan urusan dunia, bada'a bihaqqillahi ta'ala, dia memulai atau mendahulukan terhadap haknya Allah, itulah orang yang disebut an-nasihu lillah. Di dalam kitab ini ada kisah. Ini kisah ini terjadi diriwayatkan di Ibnu Asakir, kalau tidak salah. Judulnya Hikayatul Ikhwa Al-Thalatha. Ini ada cerita tiga orang bersaudara. Anna thalathata ikhwatin kanu yabzur. Jadi ada tiga orang bersaudara itu ikut berperang. Lalu
Fa'asarohum ar-rum. Mereka ini tertawan atau ditawan oleh pasukan Romawi. Waqala lahum al-malik. Kemudian Kaisar Romawi itu berkata kepada mereka, tiga orang bersaudara ini, katanya begini, inni aja'alu fikum al-mulkan. Saya akan memberi hadiah kepada kalian kekuasaan atau kerajaan. Wa uzawwijukum banati. Dan saya akan mengawinkan atau menikahkan kalian dengan putri-putri Romawi. Wa tadkhuluna fi dinin nasraniyah. Syaratnya gampang. Kalian pindah saja agama, masuk ke agama An-Nasraniyah. An-Nasraniyah di sini maknanya sudah Nasrani yang memang sudah tahrif, sudah mengalami penyimpangan. Nah, pada tahun 300 berapa Masehi itu kan termasuk ketika penetapan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah ini, karena nanti Nasrani itu, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, latajidanna asyaddanna si'adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina qalu inna nasara. Nasara di situ kalau dalam surat Al-Maidah itu yang dimaksud itu yaitu para penolong-penolong agama Allah yang dalam konteks ketika itu belum ditahrif yang disebutkan itu. Ini harus dibedakan. Sama dengan katanya dan Bani Israel yang disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah anak keturunan Nabi Ya'qub. Itu harus dibedakan dengan Israel yang negara sekarang ini. Walaupun mereka itu juga anak keturunan juga, tapi sudah konteksnya antara Israel yang digunakan sebagai nama state atau negara itu dengan yang disebut di dalam Al-Qur'an ya Bani Israel. Ya Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Ya'qub. Yang mereka itu macam-macam. Ada yang masih memegang teguh ajaran monoteisme yang diajarkan oleh kakek moyang mereka Nabi Ibrahim. Tapi ada yang sudah menyimpang. Kan gitu. Nah itu nanti kalau bicara mengenai ini nanti panjang lagi. Oke, kembali lagi ke tadi. Ternyata diiming-imingi begitu, ini kan berarti pilihannya dua. Tiga orang bersaudara ini, pilihan pertama dia ini tetap pegang teguh terhadap agama Allah. Diiming-imingi ini sudah dalam proses menjadi tawanan perang. Resikonya tahu kalau dia tidak nurut pasti ini bisa dibunuh. Tapi pilihan kedua, coba sih, kalau mau masuk ke dinin Nasraniyah itu akan diberikan harta, diberikan kekuasaan, lalu dinikahkan, dikawinkan dengan putri-putri bangsa Romawi. Apa yang terjadi? Fa'abau. Ketiga ini menolak. Inilah contoh orang-orang yang an-nasih billah. Ini salah satu contoh. Lanjutannya, fa'amara bi thalathi qudurin. Kemudian, karena tiga-tiganya ini menolak, tidak mau menaati perintahnya Kaisar Romawi ketika itu, maka Kaisar Romawi ini memerintahkan kepada anak buahnya untuk mendatangkan tiga kuali. Yang tiga kuali itu fasubba fiha az-zait, yang di dalamnya itu sudah dituangkan minyak. Thumma awqada tahtaha, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Wa'aradahum 'alaiha, dan itu kemudian ditunjukkan kepada mereka thalathata ayyamin wa huwa yad'uhum ila an-nasraniyah. Selama 3 hari itu diancam, ditakut-takuti dengan kuali yang berisi minyak yang sudah di bawahnya dinyalakan api, ini panas sekali mendidih. Itu sampai 3 hari. Ini kan begini, nek kalian enggak mau masuk agama ini,
kalian tetap berpegang pada agama yang kalian anu. Ya kan? Berarti kalian tidak mendapatkan tadi itu kekuasaan, tidak mendapatkan putri-putri Romawi, sehingga balasannya ini sudah siap dimasukkan ke dalam wali. Ternyata apa yang terjadi? Faya bauna, mereka tetap menolak. Ini saking kuatnya keimanan tiga orang. Apa yang terjadi? Fa'ulqiya al-akbar. Maka yang saudara yang tertua ini, yang paling besar ini, dimasukkan dalam wali yang mendidik, yang meninggal. Thummal awsat, kemudian yang tengah-tengah, yang adiknya lagi. Kemudian tinggal satu ini, yang kecil ini. Ya. Kemudian didekati. Ini masih apa, oleh raja tadi itu diharapkan dia ini mau meninggalkan agamanya, agama Islam, untuk masuk mengikuti Romawi di BCI. Kan contohnya dua kakaknya sudah jebur mati nih, jeburkan tadi itu. Tumma udniyal asghar faja'ala yaftiduhu an dini. Si Al-Malik itu, kaisar Romawinya, mendekati. Ini loh, dua orang ini sudah jelas-jelas kami bunuh karena tidak mau mengikuti perintah kami. Ini diuji lagi. Mau tidak kamu mau jadi seperti ini atau mengikuti kata-kata saya? Apa yang terjadi? Fayabah. Dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Dia menolak. Tiba-tiba, faqama ilaihi alij. Ada seorang alij. Alij itu yang mungkin pengawalnya itu ya, berbadannya besar kuat, tiba-tiba datang menghadap kepada raja itu. Lalu dia bilang begini, ayyuhal malik, wahai raja, ana aftinuhu an dinihi, saya akan menguji dia apakah dia ini akan tetap berpegang teguh terhadap agama yang dia anut atau tidak. Rajanya tanya, bimana, diuji dengan apa? Padahal langsung sudah diperlihatkan kakaknya tadi, yang saudaranya tadi dimasukkan ke kuali yang panas mendidih itu. Dia tetap tidak bergeming. Terus diuji dengan apa? Kata salah satu pengawalnya yang berbadan besar tadi, dia tanya, dia bilang begini, qad alimtu annal arara asra'u syai'in ilan nisa. Jadi bahasanya ini, qad alimtu annal araba asra'u syai'in ilan nisa. Yang saya tahu orang-orang Arab itu, mereka itu begitu sangat cepat tertarik terhadap perempuan. Ya mungkin tidak hanya orang Arab ya, cuma ya digambarkan oleh orang Romawi ini. Saya dengar orang Arab itu senang, oh my god, asra'u syai'in ila nisa. Ya, orang Indonesia juga senang ya, mungkin orang Arab tidak tahu. Walaisa fir rumi, nah ini katanya orang apa pengawalnya tadi itu, ajmala min binti. Wah ini pede sekali. Di Romawi ini tidak ada perempuan yang lebih cantik dibanding anak saya. Jadi bapaknya mempromosikan anaknya, paling ayu anakku ini. Fadfa'hu ilayya hatta akhliyahu ma'am. Gini aja, utuslah ini, si yang tinggal satu orang tadi itu yang tidak mau masuk agama Nasraniyah tadi, doronglah dia kepada keserahan aku lah, sampai nanti dia ini saya tinggal berdua, saya bebaskan dia bersama anakku yang putri, yang perempuan, dipancing begitu. Jadi kalau pancingan harta tadi tidak mandi, ini langsung konkret usulannya. Nanti coba sih biar berduaan, terus pokoknya dipancing. Fa'innaha sataftinun. Nanti anak saya yang perempuan ini akan menguji dia. Ini dengan yakin mengawalnya ini bilang begitu karena dia yakin si laki-lakinya akan luluh hatinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi. Fadafa'ahu ilaihi wa daraba lahu ajalan arba'ina yawman. Singkat cerita kemudian raja itu menuruti, lalu kemudian diberi tenggat waktu, coba sih selama 40 hari.
Dan 40 hari itu laki-laki ini hanya bersama perempuan yang anaknya tadi itu. Diuji. Kemudian setelah 40 hari, faja'abi. Oh ini. Setelah ditetapkan 40 hari, maka kemudian faja'abi fa'adkhalahu ma'a ibnatihi fi mahallin. Nah, itu ditempatkan di satu tempatnya hanya berdua. Kemudian si bapaknya tadi yang sudah bilang ke raja tadi menyampaikan tugasnya kepada si anaknya, wa akhbaroha bil amri. Ini tugasmu gini. Siap. Jadi anaknya sudah siap untuk menggoda si laki-laki ini agar mau meninggalkan agama Islam. Fa aqama indah. Laki-laki ini tinggal bersama si perempuan ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata fa'aqama indaha sha'imun nahar, qa'imul lail. Laki-laki tetap tidak bergeming. Ini hebat sekali. Sudah tinggal di satu tempat, tidak ada yang tahu, hanya berdua. Tapi laki-laki tidak bergeming. Justru malah kalau siang laki-laki ini puasa, kalau malam dia mulai. Hatta mabaw aktsarul ajal, sampai melewati batas 40 hari, sampai lewat. Kemudian pengawalnya tadi yang nyuruh anaknya tadi itu melayu, bukan apa, goda si laki-laki tadi itu. Faqala al-aidu li ibnatihi, ma sanati? Gimana sukses? Apa yang sudah kamu perbuat? Lalu si anaknya itu bilang begini, qalat hadha rajul faqad akhawayhi fi hadhihi al-baldah. Ini adalah laki-laki yang telah kehilangan dua orang saudaranya di negeri ini, di daerah sini. Mungkin wa rubbama an yakuna imtina'uhu bisabab ru'yati atharihima. Mungkin dia ini mampu untuk bertahan karena dia ini masih terngiang-ngiang, masih terkenang, masih teringat, tidak bisa melupakan dua orang saudaranya yang meninggal. Si anak perempuan tadi bilang ke bapaknya begini, fastazidil ajala minal malik, mintalah tambahan waktu dari kaisar, dari raja Romawi. Ini permohonan si anaknya tadi. Setelah minta tambahan waktu, wangkulni ma'ahu ila ghairi hadihil balda, lalu pindahkan aku bersama dia itu ke negeri lain, ke tempat lain, jangan di sini. Karena kalau di sini jangan-jangan dia masih ingat saudaranya yang meninggal tadi, sehingga dia betul-betul malah kuat keimanannya, malah tambah kuat. Akhirnya usulan dari anaknya tadi yang perempuan tadi itu disetujui. Fafa'ala ma'amaratuhu bihi wa akhrajahu ma'ila qaryat. Dan keduanya itu dikeluarkan dari tempat situ, dicarikan tempat yang apa, di sebuah desa yang dari situ pokoknya. Apa yang terjadi? Fama kata ayyaman kamaka. Ternyata walaupun dipindah di tempat lain, itu tetap si laki-laki itu sebagaimana yang sudah selama 40 hari lebih. So imun nahar ko imun lain, awane poso ngene salat malam. Hatta qoru ba intihaul ajal, sampai waktu yang ditentukan itu sudah mau habis. Si perempuan tadi yang diutus oleh ayahnya untuk goda laki-laki rupanya menyerah. Akhirnya faqalat lahul bintu, anak perempuan ini yang diutus oleh bapaknya tadi ngomong begini, ya hadza, maksudnya hei sampean ini, ini araka min qaddis rabban azim, saya itu melihat kamu itu selalu menyucikan Tuhan yang maha agung. Akhirnya justru si perempuan inilah yang luluh hatinya. Kemudian dia mengatakan, wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinika, dan sesungguhnya aku menyatakan masuk Islam ke dalam agamamu bersama kamu. Wa taraktu dini abai, aku meninggalkan agama nenek moyang. Kemudian si laki-laki ini bertanya, faqala laha fa kaifa al-hila fil haram,
Terus ya opo, bagaimana caranya agar kita ini punya cara rekayasa dalam melarikan diri. Karena itu dalam pantauan Kaisar Romawi tadi. Di laki-laki itu bertanya, fakaifal hilatu fil harb? Ya apa cara melarikan diri? Kemudian si perempuan ini faja'atlahu bima yarjabani. Kemudian si perempuan ini datang dengan membawa tunggangan yang bisa dimiliki oleh keduanya. Faja'ala yasirani billahi. Jadi kalau malam itu berjalan melarikan diri, tapi kalau siang istirahat. Fabainama huma yasirani lailatan, pada suatu malam ketika dua orang yang melakukan perjalanan, tiba-tiba keduanya ini mendengar suara hentakan kuda. Waqa'ain, ada suara kuda. Fa'ida, maka tiba-tiba ternyata kuda ini huwa bi'akhawaihi, kuda ini membawa dua orang saudaranya yang sudah wafat tadi, sudah meninggal tadi. Wa ma'ahuma malaikat, dikancani dengan malaikat. Fasallama alaihima wa sa'alahuma an halihima. Kemudian si laki-laki ini mengucapkan salam kepada dua orang saudaranya yang datang bersama malaikat tadi. Kemudian juga si laki-laki ini bertanya kepada dua orang saudaranya ini an halihima, tentang keadaannya, tentang kabarnya gimana. Faqala, dua orang saudaranya menjawab, katanya begini, ma kanat illa staqtah allati ra'aitaha hatta kharajna ilal firdaus. Jadi dia mengatakan begini, dua orang saudaranya ini, ya, jadi tidak lain, ini hanyalah apa istilahnya ya, satu peristiwa, satu kejatuhan sebagaimana engkau lihat. Jadi ini ada konteks ini terkait dengan dua orang saudaranya ini yang oleh Raja Romawi ketika itu dimasukkan ke dalam kuali yang panas. Jadi kuali yang panas itu kalau dilihat secara zahir itu kan seakan-akan tersiksa, tapi ternyata jawaban dua orang ini maka nat illas taqtah allati ra'aitaha, itu hanyalah ya kejatuhan sekali itu yang sebagaimana engkau lihat, tapi justru itu adalah hatta kharajna ilal firdaus, sehingga ini mengantarkan kami keluar dari dunia atau meninggal ya, ini menuju ke al firdaus, justru malah mendapatkan aneka nikmat ya. Ini wa inna allaha arsalana ilaika, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kami untuk menemuimu. Untuk apa? Linashhada tazawwujaka bihadhihi al-fatah. Untuk apa? Untuk menyaksikan perkawinanmu, pernikahanmu dengan siapa? Perempuan ini. Jadi ini kan belum menikah. Maka Allah mengutus dua saudaranya ini disertai dikancani malaikat untuk menyaksikan pernikahannya saudaranya yang belum meninggal tadi dengan perempuan ini. Maka kemudian fazawwajuhu iyyaha wa raja'u. Maka mereka ini kemudian saudara-saudaranya ini menikahkannya, menikahkan dia ini, si laki-laki itu dengan perempuan tadi itu, wa raja'u, baru kemudian kembali. Wa dhahaba huwa ila bilad syam fa aqama biha. Kemudian orang tersebut, orang tadi itu yang satu orang sudah nikah tadi, menuju ke negeri Syam dan tinggal di negeri Syam. Jadi ini saking kuatnya sebagai an-nasihu lillah, yaitu orang yang betul-betul menjaga haknya Allah dengan berpegang teguh terhadap agama Islam. Dibingi-bingi opo ya, kayak sampai digoda tadi itu luar biasa. Sampai 40 hari dikancani ada perempuan yang diutus untuk goda dia agar meninggalkan agama Islam, tapi dia tetap kekeh berpegang teguh. Justru kemudian si perempuan itulah yang kemudian menyatakan masuk Islam, sehingga akhirnya yang asalnya belum resmi menjadi suami istri, Allah mengutus dua saudaranya yang sudah meninggal ya bersama malaikat para nono ini cekak tambah dosa, lalu kemudian disuruh menikah dengan perempuan itu yang sudah masuk
Islam. Jadi ini salah satu hikayat tentang tiga orang yang di zaman dulu itu pernah ditawan oleh pasukan Romawi, sudah diiming-imingi, tapi karena berpegang teguh, maka yang satu ini mendapatkan pertolongan, termasuk justru mendapatkan istri dari Romawi. Padahal istrinya itu disebutkan oleh ayahnya tadi, walaisa fir rum ajmala min bint. Tidak ada di Romawi ini yang cantiknya itu melebihi anakku, yang paling cantik anak. Jadi tidak dapat istri yang tercantik di Romawi ketika itu. Ini kisah mengenai an-nasihu lillah. Nah sekarang yang kedua, nasihat kan Rasulullah ditanya, liman ya Rasulullah lillah. Yang kedua, wali kitabihi, dan terhadap kitab suci Al-Quran. Kitab suci, kitab yang diturunkan oleh Allah, ayat Al-Quran. Apa maksudnya nasihat terhadap kitab suci Al-Quran? Bimakna, yaitu dalam arti al-imanu bihi wal amalu bima, yaitu percaya terhadap Al-Quran. Dan kepercayaan itu dibuktikan dengan mengamalkan apa yang terkandung yang di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Anbiya, para hadir dan hadirat, itu ada ayat, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalam kitab tersebut ada dzikrukum, ada peringatan buat kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Mufassir, ada yang memahami fihi dzikrukum itu bukan hanya peringatan, tapi di dalamnya ada peringatan, yang peringatan itu dapat mengangkat derajat panjenengan. Karena zikir itu maknanya bisa nama, bisa derajat seseorang. Karena orang itu kalau derajatnya naik, namanya harum, namanya terangkat. Anak yang sukses, ya tergantung nanti penilaian sukses seperti apa, itu bisa mengharumkan nama orang tua. Belum kan begitu? Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Insyirah yang kita semua sudah hafal, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat bagimu Muhammad sebutan, yaitu nama, nama Rasulullah di atas. Bagaimana bentuk nasihat li kitabihi, makna al-imanu bihi wal amalu bima fihi. Dan dalamnya itu wa ta'zimuhu wa ikramuhu, mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Ya, baik dari sisi bacaannya termasuk memuliakan mushaf, yaitu yang tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Ini termasuk nasihat li kitabi. Nanti insyaallah kita masuk dalam pertemuan yang akan datang penjelasan mengenai nasihat an-nasih, bagaimana orang yang nasih beli kitab ini, ayat kitab Allah itu seperti apa, hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap kitab suci kita. Insyaallah penjelasannya akan disampaikan. Saya kira ini mungkin, mohon maaf setelah khilaf, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu nafi yang mubarakah di dunia akhirat. Mungkin ada hilafan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fi ila aqwamit thoriq hadana Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.